Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mangkuto, NIM saya 22013032, kelas saya 1B Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, nomor absen saya nomor 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal konstruksi balok biasa dihitung atau gambar gaya-gaya dalam akibat beban terpusat. Ditanya HA dan VA, di mana H ini adalah horizontal dan V ini adalah vertikal. Rumus HA sama dengan sigma H sama dengan 0 atau HA sama dengan 0. Rumus VA adalah sigma momen B sama dengan 0. VA kali 9 kurang P kali 5 sama dengan 0. 9 VA kurang 11,6, di mana 11,6 ini didapat dari 2, dari P yaitu 2,32 dikali 5 sama dengan 11,6. 9 vertikal A sama dengan 11,6. Vertikal A sama dengan 11,6 per 9 sama dengan pos sama dengan 1,2889 ton dengan nilai positif. Ditanya VB. VB ini yaitu vertikal B. Rumusnya sigma momen A. Min vertikal B 9 tambah P kali 4, di mana P ini adalah 2,32 sama dengan 0. Min 9 vertikal B tambah 9,28 sama dengan 0. Min 9 vertikal B sama dengan min 9,28. Vertikal B sama dengan min 9,28 per min 9 sama dengan 1,0311 ton, di mana nilainya ini positif. Kontrolnya sigma V sama dengan 0. Rumusnya vertikal A ditambah vertikal B dikurangi P sama dengan 0. Nilai vertikal A yaitu 1,2889 ditambah nilai vertikal B yaitu 1,0311 dikurangi nilai P sama dengan 0, yaitu nilai 1,288P tambah 1,0311 sama dengan 2,32 dikurangi nilai P yaitu 2,32, maka hasilnya sama dengan 0. 2,32 dikurangi 2,32 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Sekian, terima kasih.